Sebelum kalian menonton video saya, jangan lupa ya guys, ketuk tombol subscribe, like, dan bagikan. Gini guys caranya. Ini guys, tombol subscribe. Jadi saya harap teman-teman bisa ketuk tombol subscribe dulu. Gratis kok guys. Dan ini tombol bagikan. Jadi jika video saya bermanfaat bisa dibagikan. Di dalamnya banyak fiturnya guys. Jadi bisa dibagikan di WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Tentunya jangan lupa juga ya guys, ketuk tombol like atau suka. Semoga yang ketuk tombol like, subscribe, dan bagikan rezekinya dilancarkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Halo guys, selamat datang di channel Ali Mazhar. Oke, di depan saya sini ini udah ada drum elektrik. Ini tipe Yamaha NTX 522. Jadi saya mencoba untuk mereviewnya. Nah, pertama-tama ini bahannya untuk ini drumnya ini plastik yang sangat tebel guys. Jadi awet banget. Ini belinya udah lama dulu, udah bertahun-tahun. Tapi alhamdulillah udah dipakai berapa tahun tetap aman. Terus untuk atasnya ini karet guys, karet motif. Jadi karetnya tuh kayak khusus gitu guys. Terus disentuh aja udah sensitif banget. Pakai tangan udah bisa ini guys. Keren banget guys. Nah jadi kalau di itu terus untuk ringnya cuma diginin doang guys. Nah. Udah keren guys. Terus coba untuk ringnya. Lumayan guys. Misalkan teman-teman pengen belajar, jadi nggak perlu kita bangun ruangan yang kedap suara. Soalnya ini juga bisa dipakai di earphone. Jadi kayak kita pakai headset gitu guys sudah bisa. Jadi yang di rumah tuh nggak bakalan ribut gitu. Terus untuk perangkatnya ini ada beberapa tombol. Ini pilihannya macam-macam. Misalkan bisa dikasih musik yang tergantung pengennya kita apa. Contohnya gini guys, ini ngatur tempo. Nah itu jadi tergantung kita butuhnya apa, itu enak guys. Terus untuk tomnya ini jelas banget guys. Jadi jelas banget guys suaranya tuh, disentuh dikit aja udah bunyi guys. Misalkan teman-teman pengen beli, ini kira-kira harganya sekitar kalau di online itu 6 juta sampai 10 juta guys. Jadi enak kalau mau keluar kemana-mana itu tinggal kita bisa, ini bisa dibongkar-bongkar. Terus tinggal kita masukin aja di bagasi mobil tuh guys. Oke, cukup sekian video dari saya. Jika suka bisa di like, share, dan subscribe ya guys. Bye-bye. Udah.